pagi adik-adik, kita ketemu lagi di Sekolah Minggu GKJ Petoran. Sebelum kita bersekolah minggu, memulai acara sekolah minggu kita berdoa dulu ya. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Bapa, saat ini kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih menyertai kami, memberkati kami, memberikan kami kesehatan sampai saat ini. Sebentar lagi kami akan bersekolah minggu, kiranya Tuhan berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Tuhan berkati anak-anakmu yang nantinya akan memuji Tuhan, yang nantinya akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Enak. Mirma, kamu makan apa? Kapal. Ah, kelihatannya enak. Enak-enak. Minta dikit dong. Enggak boleh. Enak-enak. Dikasih. Ya, Mirma pelit. Aku mandain bunda dong. Biarin. Halo anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar? Budwi harap anak-anak tetap sehat, orang tuanya juga sehat. Salam sehat anak-anak dan tetap semangat. Tadi anak-anaknya Budwi kok pada berebut apa pada apa ya? Maam apa ya tadi? Bakpao, iya, maam kue si Mirma itu makan. Kakaknya datang minta tapi enggak mau berbagi. Ayo. Anak-anak ada yang di rumah ada yang seperti itu tidak? Jadi pas makan atau mainan itu ada saudaranya datang, kakaknya datang mau minta enggak boleh. Nah, Budi punya cerita. Kisahnya diambil, ceritanya ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Budi bacain ya. Cara hidup jemaat yang pertama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan Allah. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, kita jadi walaupun adik-adik, anak-anak itu sekolah minggunya di rumah, ibadahnya di rumah, Budwi yakin saat ini anak-anak sedang berkumpul dengan orang tua, dengan saudara-saudara di rumah. Nah, itu namanya berkumpul bersekutu. Nah, bersama-sama. Nah, gak apa-apa ya, saling menguatkan walaupun kondisinya seperti ini, tetapi tetap semangat. Karena berharap semuanya percaya saja, pasti semuanya akan berlalu. Dan hidup kita, kehidupan kita akan menjadi normal kembali. Nah, tema pada pagi hari ini, sekolah minggu kita, temanya adalah bersekutu menguatkanku. Bersekutu itu yang bagaimana toh? Bersekutu itu bersama-sama. Nah, dengan bersama-sama itu kita bisa menjadi kuat. Nah, nasnya Budwi bacain lagi ya, yang ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Pagi ini kita akan belajar jemaat mula-mula atau jemaat pertama. Jemaat pertama ini adalah jemaat pada masa murid-murid Tuhan Yesus. Nah,
Mereka itu hidup berkomunitas. Berkomunitas itu berkumpul bersama-sama. Nah, apa saja? Memecahkan roti, berdoa, menerima keberadaan orang lain dalam hidup bersekutu. Nah, dalam bersekutu ini, dalam persekutuan ini, mereka itu sangat tekun. Ketekunannya itu dalam hal apa saja? Dalam hal pengajaran. Dalam hal pengajaran itu mereka belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu pengajaran, ketekunan mereka dalam pengajaran. Kemudian yang kedua, tekun dalam persekutuan. Wah, tekun dalam persekutuan. Keakraban, saling peduli, baik berbagi waktu, tenaga, pikiran, materi. Mereka itu saling berbagi. Nah, indah sekali toh. Nah, kemudian tekun melakukan perjamuan kudus. Nah, itu tadi kegiatannya dengan memecah-mecahkan roti. Nah, itu berarti mereka tekun melaksanakan perjamuan kudus. Kemudian yang terakhir, ketekunan mereka itu tekun berdoa. Nah, kalau kita melihat sekarang ini, kondisi sekarang ini, yang zamannya sudah mulai canggih, kita jarang sekali bersekutu. Nah, jarang sekali berkumpul-kumpul seperti jemaat mula-mula ini. Mulai memikirkan apa ya, pekerjaannya terlalu banyak, sudah banyak kesibukan. Nah, tetapi kita percaya Tuhan yang akan memberikan harapan kepada kita sehingga kita bisa bersekutu. Nah, yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ini yaitu yang pertama berkumpul bersama mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau sekarang sedang terjadi pandemi corona seperti ini, justru kita bisa bersekutu bersama keluarga yang tadinya bapaknya sibuk, ibunya sibuk, anak-anaknya sibuk main sendiri. Sekarang bisa berkumpul, bisa memuji Tuhan, bisa beribadah bersama-sama. Nah, terus yang kedua, memuji Tuhan secara bersama-sama. Wah, asik toh jika satu keluarga berkumpul memuji Tuhan. Nah, itu nama Tuhan akan dimuliakan bersama-sama dalam keluarga. Yang ketiga, saling mendoakan. Nah, saling mendoakan, saling peduli. Nah, dan yang terakhir itu saling berbagi. Seperti tadi, waduh nih anak-anaknya Budwi tadi kok enggak mau berbagi ya? Kakaknya minta sedikit saja kok ya tidak dibagi ya? Nah, itu berarti belum mengikuti itu. Jadi jemaat mula-mulanya itu yang saling berbagi. Nah, kemudian yang dari jemaat mula-mula tadi, kebiasaannya hal-hal yang baik, menghibur yang sedih, dihibur supaya enggak sedih lagi. Adik-adik, kalau anak-anak, kalau ada teman yang sakit, didoakan. Doakannya ya baik, Tuhan berikan kesembuhan. Jangan, Tuhan jangan disembuh-sembuhin, dia nakal. Nah, jangan seperti itu ya. Kalau teman kita sakit, kita berdoa supaya Tuhan memberikan kesembuhan. Kalau ada teman kita yang jatuh dari sepeda misalnya, kudubrak. Wah, anak-anak ya harus menolong kalau tahu. Ya, melihat buat malah syukur, jangan disyukur-syukurkan ya. Nah, dalam cerita ini, sekolah minggu pada pagi hari ini kita belajar tentang berbagi. Karena berbagi itu adalah teladan dari Tuhan, yaitu apa? Kasih. Kita mau berbagi, hidup bersama orang lain. Nah, dengan kita mau bersekutu, berkumpul, kita mau berbagi, maka kehidupan kita akan kuat. Nah, demikian adik-adik, anak-anakku yang kucintai, yang dicintai Tuhan Yesus. Ceritanya sudah sampai di sini. Biarlah Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kita untuk kita belajar berbagi bersama orang lain. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kami acara sekolah minggu kami ini, sehingga kami boleh berbagi, belajar berbagi bersama orang lain Tuhan, karena itu adalah kehendak dari Engkau untuk kami menjadi saksimu, menebarkan kasih dimanapun kami berada. Berkati semuanya Bapa, untuk keluarga kami, untuk orang-orang di sekitar kami, untuk kota Solo ini, untuk negara Indonesia. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan doa-doa kami ini hanya ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.